Halo, apa kabar rekan-rekan? Ini ada blender mini dengan keluhan kalau panas mati sendiri. Oke. Ini bisa puter. Nah, ini. Tapi mesinnya cepat panas. Nah, setelah panas nanti dia akan mati sendiri. Terus nanti kalau sudah dingin bisa hidup lagi. Oke. Penyebabnya apa? Mari kita cek bersama-sama. Oke rekan-rekan, dalemannya seperti ini. Ini dinamonya. Kecil ya rekan-rekan, ini dinamo kecil. Cuma untuk memblender yang ringan-ringan aja. Ini coba saya nyalakan. Kita lihat apinya ya. Kita lihat apinya. Nah, apinya sepertinya normal, tidak terlalu besar. Oke. Nah, kalau apinya tidak terlalu besar nih, mungkin karena penggunaannya terlalu berlebihan dan jadi ini cepat panas terus mati. Nah, untuk cara mengatasinya biar tidak mati, ini kita jumper langsung aja di bagian ini. Ini ada thermofuse berwarna kotak ini. Nah, ini. Nah, ini kita jumper langsung aja. Ini kita kupas. Terus kita sambung pakai kawat kecil atau apa ya? Ini buat bisa menyambung. Nah, seperti ini. Nah, sudah kelihatan kabelnya. Kita jumper langsung aja pakai kawat ya rekan-rekan. Nah, ini sekarang kita solder. Kita jumper ya rekan-rekan. Ini kita kasih solder. Nah, kita kasih kawat kecil seperti ini, yang kawat lembut aja, kecil. Nah, seperti ini. Oke. Ini tidak bisa mati mesinnya kalau panas, oke. Perlu diingat ya rekan-rekan, ini cuma untuk mengatasi biar tidak mati aja ya. Nah, tapi fuse-nya ini tidak akan bekerja, termofuse-nya ini ya rekan-rekan. Saya tidak menyarankan digabung seperti ini, kalau cuma untuk kebutuhan mepet aja ya rekan-rekan, supaya tidak mati-mati. Nah, biasanya kalau penyebab matinya itu karena panas, karena pemakaian bebannya terlalu besar. Jadi ini ya dinamonya cepat panas, terus mati. Oke? Ini buat cuma buat alternatif aja, biar tidak mati-mati mesinnya. Oke, rekan-rekan. Kalau saya lebih suka pakai thermofuse seperti ini, supaya dia tidak terlalu panas dan tidak terbakar ya rekan-rekan. Ini cuma buat alternatif aja supaya mesinnya tidak mati-mati. Oke, ini coba saya nyalakan. Nah, ini langsung bisa nyala. Ini cuma buat alternatif aja supaya mesinnya tidak bisa mati. Walaupun panas tidak mati, tapi ada resikonya ya rekan-rekan. Resikonya kemungkinan besar spool bisa gosong kalau pemakaiannya terlalu over. Perlu diingat,
spool bisa gosong. Oke. Tapi kalau cuma pemakaian standar tidak apa-apa. Saya tidak merekomendasikan dilangsung seperti ini ya. Ini cuma buat alternatif aja. Supaya tidak mati-mati karena panas dari kawat. Selama pemakaian terjadi panas, oke? Mungkin itu sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.